السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله عظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. مسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله شكر كتاب على الله سبحانه وتعالى لما سيلاقي di berikan peluang untuk pagi bangkit pagi berikan solat secara berjemaah, dapat lagi kesihatan yang baik. Dia dapat lagi menikmati juadah bulan Syawal selama hari raya, ya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Maaf saya batin. Pagi yang dah kurang berat badan tu, alhamdulillah bertambah lah pada bulan Syawal. Saya ingin menyambung kembali apa yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan, ya, muslimin dan muslimat sekalian, tentang ilmu berkaitan dengan pentadbiran pusaka dan pengurusan harta pusaka. Sebelum itu, marilah kita mendengar satu hadis Nabi SAW. Hadis ini selalu dibaca oleh imam mana-mana tempat, kadang-kadang dibaca selepas solat, yang berkaitan dengan satu peringatan Nabi SAW kepada kita agar sentiasa berdoa memohon perlindungan dari Allah SWT daripada beberapa perkara. Antaranya adalah mengelakkan kita daripada mendapat ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Hari ini saya dah baca semalam di surau SD Masjid Taqwa. Ini saya bulan sini ya, kalau ada maaf. Dia tak puas ada, mungkin kau bila balik tak puas lagu, ya, boleh mengulang dan juga menghafal. Hadisnya pendek saja. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Selalu dengar, dah hafal tuan-tuan kan hadis ini. Tapi hadis ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut metod kita belajar, sama ada kita belajar ataupun mengajar, perkataan awal Nabi SAW itu sangat terkesan ataupun sangat memberi makna kepada kita. Apa dia? Yang pertama, baginda bersabda, ya, doa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya kita ini diminta berdoa, diberi perlindungan dari Allah SWT agar tidak mendapat ilmu yang tidak bermanfaat. Maksud ilmu itu ilmu mendatangkan kemudaratan, darurat, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin la tahsyu. Jadi daripada hati yang tidak khusyuk, lalai. Wa min nafsin la tashba', daripada memohon perlindungan Allah daripada hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, tak pernah cukup-cukup dengan harta dunia. Jadi kita ini, nafsu yang dimaksudkan di sini adalah nafsu daripada harta ataupun nafsu dunia. Nafsu akhirat ni tak termasuk dalam hal maksud nafsu. Jangan orang sebut nafsu ni, saya pun nafsu nak beribadat, jangan orang sebut. Jangan orang sebut nafsu nak makan, nafsu nak dapatkan harta yang banyak. Dan daripada doa yang tidak dimakbulkan, daripada doa yang tidak dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat rahimahumullah, kita hari ini
fokus kita dalam belajar ilmu, termasuklah ilmu faraid yang saya kongsikan ini, ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tak, bukan saja ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, tetapi ilmu di antara ilmu kalau ikut hadis Nabi SAW, di antara ilmu yang terawal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang akan Allah SWT angkat ini daripada jiwa manusia, dari sudut pengetahuannya, dari sudut pelaksanaannya adalah ilmu faraid. Mungkin kerana dia suka dan payah dia nak disanakan, ataupun mungkin juga orang dah tak kisah, orang buat cara tersendiri dan mengabaikan ilmu itu sendiri. Ya. Sebab itu kita belajar perkara-perkara ini, janganlah kita rasa datang sekadar nak tahu saja. Maksudnya kita ada sebabnya, antaranya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Muslimin dan Muslimat, satu perkara yang kita kena boleh fahami ataupun kena tahu, walaupun dari sudut faraid itu, pembahagian itu disebut 1/4, 1/2, 1/8, 1/6, 1/3, ya, dia ada 6 klasifikasi itu. Pembahagian itu adalah yang disebut dalam Quran. Pembahagian pertama yang disebut dalam Quran. Tetapi dari sudut aplikasinya, kita kena wakil dan realiti. Wakili dan realiti. Maksudnya kita kenalah tahu keadaan realiti kita dari sudut harta kita, sama ada kita pemilik harta ataupun kita apa, waris, mewarisi harta pusaka. Realitinya 1/2, 1/4. Contohnya tuan-tuan ni suami depan saya ni kan, suami-suami ni 1/4. Kita kena adapt ataupun terima realiti. Mustahil pembahagian harta pusaka itu tepat dapat 1/4 pada kita. Macam perempuan, misalkan ibu-ibu sebagai isteri, dia akan mendapat bila kematian suami, dia akan dapat 1/4 atau 1/8. Dan suami 1/2 atau 1/4. Kalau ayah, dia dapat 1/6 ataupun asabah yang bagi. Ibu dapat 1/3 atau 1/6. Realitinya untuk dapat cepat, pada hemat saya lah, setakat yang tengok pembahagian faraid, mustahil. Sebab apa? Sebab harta kita ni bukannya macam duit itu, betul tak tuan-tuan? Harta kita ada wang kertas, okay, kalau duit senang, mudah. Sebab apa kita boleh guna kalkulator? Ya, ada berapa dalam beg selang? Ada RM127,373.20. Bagi je lah. Dapat berapa 1/4? Tekan 4. Dapat 1/4. Mudah. Ada bagi sen-sen tu mungkin boleh kira, sebab sen-sen kan. Kalau tak dapat harta pusaka, kalau dapat harta pusaka 10 sen, mungkin tu buang. Bukanlah buang maksudnya. Tak ambil hal sangat. Ya. Rumah tu kalau blender pula, vacuum, kapek tu tengok ada duit, habis duit tu kita vacuum sekali, sposin, yeah. Maksud tak berkira sangat. Saya dah sebut kalau duit ini biasanya nak bagi tepat tu mudah. Hak payahnya apa tuan-tuan? Hak payahnya apabila melibatkan harta yang ada nilai, dipanggil nilai semasa. Tanah contohnya, tanah ada 10 hektar, bagi 1/4, bolehlah cakap seorang dapat 2.5 hektar. Dari sudut itu nampak, tetapi dari sudut nilai tanah 10 hektar tu bagi 1/4, apabila kita buat persempadanan baru, yang raya pula ya, pecah gerai tu panggil, yang kita dapat ni 25, tak sama dengan 25 orang sebelah tu. Contoh ada waris lain dapat baki daripada 7 2 2 apa 2.5 hektar.
hektar tadi. Ada ada apa? 7.25 hektar dia bagi 7.5 hektar. Nilai tak sama sebab pokok yang tumbuh atas tanah tu lain nilai ni. Kita pula dapat kalau serawi. Yang sebelum tu dapat pokok durian musang king. Ha, mana nak sama? Betul tak? Kita dapat gaung, orang sebelah tu dapat bukit. Durian tu betul bukit eh. Biasanya orang pecah geran ni, dia akan buat cabut undi. Yang tempat saya lah. Ada orang dia, dia pakai pos veto dia. Ya. Mau anak bongsu dapat. Ha, curuk sekali bongsu tu. So, takut sikit. Takut tu abang suruh negara semua. Jadi gitu. Dan kita kena tahu hak tu. Maksud pembahagian harta pusaka ni nak dapat solid, kita dapat tepat seperti mana ditulis dalam qada' itu, pada hemat saya mustahil. Suka juga tu tentang tanah, kalau tinggal benda-benda yang bersifat aset, aset-aset kecil-kecil, tinggal kerih, tinggal parang, lesung batu, kena faraid lah, kena. Ada semalam ada jemaah tanya, kena faraid dalam itu. Ya, kena faraid. Ya. Tinggal ikan, akuarium tu ada ikan. Ikan dan tu ada arwana. Ada ikan sepat. Contohlah ya. Orang tak nak ikan sepat ni. Fuyu semua tu orang nak. Arwana tadi. Sebut pun dah tentu dah. Arwana tu. Sebab mahal ke? Tapi itu satu usaha. Tinggal haiwan kat belakang rumah. Ayam, itik. Mungkin tak kisah sangat. Tapi kalau ayam seramu, mahal dulu ibu. Ya. Cicak tokek. Ayuh kan. Hak ayam dia simpan meninggal. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara ini dia ada nilai. Sebab itu dalam pembahagian faraid kita kena faham. Kita ada hak berapa banyak. Seperti mana yang dikeluarkan oleh segi faraid daripada mahkamah syariah. Ataupun yang ditentukan faraid oleh unit pusaka kecil di JKPTG, di PTG negeri-negeri, ya, di daerah-daerah. Tapi dari sudut realitinya, mereka tidak boleh, bukan tak boleh, jarang saya nampak mereka campur tangan dalam pembahagian perkara-perkara kecil. Betul tak? Baju-baju, kain songket, kain samping kat rumah ada. Ada ke Datuk? Tak pernah lagi saya jumpa pejabat unit pusaka atau ARB datang rumah pergi check satu-satu. Oh, banyak kerja dia lah pula. Siapa kerja siapa tuan-tuan? Kerja tuan-tuan lah. Tak belajar hari ni. Macam mana pembahagian dia? Ya, biasanya saya tengok keadaan ini dicadangkan dua keadaan. Sebab nak dapat betul full perfect, mustahil saya sebut tadi, kecuali duit. Bila saya sebut kecuali duit, tuan-tuan boleh nampak pahala ni di situ. Iaitu, sama ada harta ini, kita jual. Untuk dibahagikan kepada faraid. Ada harta kita rasa boleh jual untuk difaraidkan. Boleh jual. Ada satu lagi dia dah tak laku nak jual. Tapi dibagi-bagi kita, ataupun harta itu ada nilai sentimental. Sentimental value. Gitu. Harta boleh jual, macam tanah mungkin boleh jual. Tapi kan tanah pusaka sayang, dia sentimental value. Kalau kering, boleh jual. Tapi susah cari bayar untuk blok kerih yang ada balut kuning-kuning. Tengok tak nak tu sebab dia jual dengan hantu-hantu sekali contohnya. Contohlah ya. Jadi apa solutionnya? Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Kita boleh bagi harta pusaka begitu dengan cara muafakat. Itu kita panggil muafakat. Muafakat bermaksud kita pertama kita setiap orang kena tahu hak dia. Dia dapat berapa, dia dapat berapa. Boleh bangun dah. Tunggu sikit. Dia duduk. Sebab kalau bangun dari awal, dia sakit kaki. Kena bersedia untuk bangun. Dia bulan puasa dia tak ngantuk sangat ya. Bulan tak puasa ngantuk ya. Dia apa ngantuk? Okay, contoh. Tuan-tuan, bila berlaku kematian, ada yang tengok, boleh buat. Seorang suami meninggal, ditinggalkan
istri. Dua anak lelaki, dua anak perempuan. Apa lagi? Tak lagi. Dah lama dah belajar, pergi tak tuan-tuan? Berapa dapat? Ini lah, jadi gini. Ya, isteri dapat 1/8. Anak lelaki dan anak perempuan ni adalah anak sama ada anak dengan isteri ni ataupun anak dengan isteri lain. Yang ini dapat bagi 7/8. Bagi lah ya, terus 7/8. Maksudnya ni. Ini 8, 1, 7. Mudah nampak ni. Saya suka dia bagi. Tak nampak. Bagi 4, 2. Gunakan 8, 8. Ini basic dia. Mula faham tak tuan-tuan? Nampak tu. Ini tak payah adik. Kata tu ni. Sebab ini untuk rakaman dalaman ni. Ok tuan-tuan. Ini cara umum ni. Biasanya. Kalau saya tengok yang mahkamah. Cari keluarkan tu dia tak ada dapat pelik je. Ini pengiraan ni bagaimana bergula ni pengiraan ni. Kalau kita tengok. Bila seorang suami meninggal, dia tinggal. Ini basic lah sebab biasa tinggalkan yang mudah. Isteri, dia tinggal seorang isteri. Dia tinggal dua anak lelaki, dia tinggal dua anak perempuan. Jadi isteri dapat 1/8. Anak lelaki dan anak perempuan, 4 orang anak. Ini macam saya ni, bahaya. Tak rasa belum. Mati ke? Bagilah contoh yang kata saya meninggal dunia. Satu hari mesti meninggal dunia. Tak ada orang tak meninggal-meninggal. Iblis yang panjang umur meninggal itu. Mati juga. Dua anak lelaki, dua orang dapat 7/8. Saya pergi kepada di panggil asal masalah. Ataupun pembawah ni. Tak dapat ke atas. Jadi nombor tu nampak 1/8, 7/8. Dia mewakili. Kemudian, saya kena bahagikan mengikut baki ni anak lelaki lebih daripada anak perempuan faraid. Maksudnya dua anak lelaki bersamaan dengan 4 anak perempuan. Jadi saya letak anak lelaki ni 4 saham, anak perempuan 2 saham sebab dia double ni. Jadi 4 campur 2 6. 6 ni darab dengan 8 jadi 48. 10 ni 6 darab 8 jadi 48. Enam kali lapan, empat puluh lapan.
ini dia macam ni, yang 6 ini dah 8. Ya. Dia satu pendapat sama ada. Ini satu satu ni 7.6 atau 2. Okey. 6 ya, ini 6 ni. Satu pendapat. Lebih satu. Tidak. Dia 48. Dia campur ni 42 6 8. Saya tak nampak bila dia jauh pun nampak. Ya. 6 kali maksud 6 ni dia jadi 48. Sebab 6 ini kita akan darab gini. 6 darab 8 48. 6 darab 1 6. 6 darab 7 42. Betul ya? Maksudnya bila kita besarkan masalah ni sebab nak bagi dengan anak lagi anak perempuan tu, kita kena darab dengan bilangan sahab dia panggil. Bilangan kepala lah, saya panggil ru'us sahab dalam bahasa Arab dia. Ru'us sahab ni sebab dia ramai ru'us sahab. Jadi dia akan jadi macam ni. 6.42. Maksudnya isteri dapat 6/48. Anak lelaki dan anak perempuan 42/48. Tapi anak lelaki dia lebih daripada anak perempuan. Sebab itu kita kena buat macam tu. Sebab nanti anak lelaki dia dapat sekali ganda dia anak perempuan 28/48. Anak perempuan 14/48. Dia nampak ya? Macam mana dapat 28/14 ni? Dia kena 42 ni kita bagi dengan 6. 7 kan? 7 kali 6 42, 7. 7 ni darab dengan 4. 7 darab 4. 28. 7 darab 2. 14. Sipu-sipu eh. Tapi begitulah cara orang kira. Ada orang pakai teknik. Saya tak tahu ada tak. Ada pembahagian kalkulator ni. Jadi umumnya ni lah. Sebab apa? Sebab nak kira ni kita nak bagi setiap seorang sama. Sebab kalau kita tengok dalam geran tanah ataupun mahkamah syariah keluarga sijil faraid, dia akan bagi yang last ni. Kita bagi cerita pelik-pelik. Kita nak tahu macam mana asal usul dia. Akhirnya sampai hujung ni. Macam mana isteri dapat 6/48, anak lelaki setiap seorang dapat 14/48, anak perempuan setiap seorang dapat 7/48. Kalau tengok sejak kalau ingin tanah, dia tak buat macam ni. Dia akan buat nama ni setiap orang. Ingin tanah. Contohnya, isteri nama Siti. Siti binti ni dapat 6/48. Anak lelaki pertama. Siapa nama? Nama Ahmad bin sekian-sekian. 14/48. Anak lelaki kedua, sekian-sekian nama. 14/48. Anak perempuan, sekian-sekian nama. 7/48. Anak perempuan, Bozu contohnya. Nama, Zainab. 7/48. Macam tu, dia ada binti dia. Itu yang datang, yang tanah tu tulis nama orang. Tulis berapa portion. Sebab itu bila dalam mahkamah pesaka atau apa. Saya ambil tanya dulu, dia nak macam mana. Sijil faraid dia akan keluar begitu. Kalau dia pejabat tanah, dia akan tanya. Nak bahagi tanah ni macam mana? Faraid? Ataupun dengan cara dipanggil apa, muafakat? Ataupun sama rata? Tentang faham ya? Faraid asalnya macam ni. Tapi, kalau kita berniat selepas dapat sijil faraid daripada mahkamah, kita dah dapat detail macam ni. Ya. Kemudian kita bagi tahu bahagian usaha atau bahagian tanah, kita kata tanah ni tak nak bagi faraid tapi nak bagi secara panggil apa tadi, muafakat ataupun bagi sama rata. Di dua lain ni muafakat ni maksudnya kita sama-sama waris ini menghalalkan hak dia. Dia dah tahu dia dapat berapa. Dia dah tahu dia dapat contohnya harta ditinggalnya 48 juta. Contoh 1 juta bagi nampak sikit 48 juta.
Isteri dapat 6 juta. Anak lelaki dapat 14 juta, anak perempuan setiap seorang dapat 7 juta. Ya. Dia dah tahu hak dia. Kalau duit senang dia, saya sebut tadi, kalau tanah susah. Jadi bila pembahagian tanah, dia mereka ini bersetuju untuk bermuafakat tolak bahagian mereka. Ini kita panggil musalahah ataupun tafawuj. Maksud tanah, tanah ada sekian-sekian. Tanah ada sekian, duit ada 48 juta sekalian. Jadi duit tadi dapat 48 juta, setiap seorang dapat banyak ni. Tanah apa tadi, tanah 10 ekar nak bagi payah tak? Tanah tadi bagi 48 tuan. Besar eh. Jadi ada di antara ahli waris ini, dia boleh melepaskan hak dia. Dia nak lepaskan hak dia. Contohnya anak lelaki dia dapat 48 juta. Anak lelaki, contoh seorang anak lelaki dia kata, saya tanah, saya dah kaya tanah pun, saya jauh saya tak ada tanah. Dia tak ada tanah. Anak perempuan, dia dapat 7 juta tapi dia nak tanah. Nampak tu? Jadi caranya mereka bermuafakat untuk yang pertama, dia menolak tanah bahagian dia dengan dia mengambil lebih bahagian duit. Dengan cara muafakat. Boleh faham eh? Dia ambil lebih duit. Contoh anak lelaki dia nak, dia ambil 7 juta ni. Seorang anak lelaki dia ambil 14 juta, dia ambil lagi 7 juta, dia dapat 21 juta. Dapat lebih. Tapi tanah dia tak nak. Usang king ke apa-apa king kat situ, dia tak nak ambil lah emas ke. Jadi anak perempuan diberi bahagian yang lebih di tanah itu. Itu dipanggil muafakat. Muafakat dari sudut dia lepaskan hak dia di sini, dia pergi hak di sana. Boleh juga dia lepaskan semua hak dia, tapi dengan syarat dia dapat dulu. Dia tahu berapa dia dapat. Boleh faham tuan-tuan? Saya sebut tanah dengan duit saja sebab benda tu nampak besar. Realitinya, perkiraan muafakat ini kena dilihat kepada semua aspek. Itu yang sebut tadi, ikan arwana kalau dekat rumah, motor ayah, boleh. Pak Mahmat saya okey, ayah kahwin dulu. Dia sentimental bagi dia kan. Dia nak. Di situlah muafakat ini wujud. Sebab perkara itu susah nak bagi. Contohnya parang kat rumah tu ada banyak parang ni. Anak lelaki nak 14 batang. Contohlah. Parang tu ada 40. Contoh 40 parang. Takkanlah anak lelaki setiap seorang nak 14 tak cukup 40. 48 ni. Apa-apa. Caranya sama ada saya kata tadi. Jual dan dapatkan nilai, masukkan di dalam satu nilai. Kalau jual lah. Tapi kalau tak dapat jual, masa tu lah muafakat. Ya, boleh faham tuan ya. Sebab itu faraid ini kena faham dari awal, sebab kalau dah meninggal baru nak cerita muafakat dia bergaduh. Kan tuan-tuan, harta banyak, macam-macam harta ada. Jadi anak-anak ini kena kita sedarkan diri mereka bahawa harta ini nak dapat solid betul-betul susah. Sebab tu cara ini muafakat, kafarah ini kita faham dulu, tetapi muafakat ni terpaksa dibuat. Terpaksa dibuat. Kita muafakat. Yang kedua, ialah muafakat ni toleransi lah. Toleransi. Kemudiannya, kita boleh, sebelum kita matikan lah, kita boleh buat ghibah. Secara verbal lah. Kalau sekian tidak ada rasa kasih kan? Yang barang-barang kecil-kecil. Batu mahal ni, lesung batu beli. Saya, mak saya ada satu lesung batu. Saya sayang lesung batu. Tapi tak cakap mak saya nak lesung batu. Tak cakap ibu kan, ibu tak cakap. Tapi lesung batu tu, harga dia tak tahulah. Tapi saya tengah beli ni sebab Tok Yang mak saya. Tok Yang dia. Tok Yang mak saya, yang kata ayah saya, Tok Yang dia. Telah membelinya ketika membuat haji di Mekah. Lesung batu tu tak ada lubang. Maksudnya tebal lagi lubang ni, dia punya tapak.
seperti tidak pernah kita kaki sudah guna lebih 100 tahun. Alu dia tu pernah hilang, gantinya alu yang lain, tumbuh. Semua alu patah. Baru jumpa alu dia balik, alu tu yang sesuai. Tak tahu batu dia ni apa tu. Dari negara mana tahu, tapi tu dia di Mekah. Saya dah rati apa, dah tak ni, ni pergi saya. Ni saya ni pergi sikit. Berarti dah 10. Itu, tak nak lah. Jadi benda tu, sentimental value lah. Batu-batu tu, kalau lebih 100 tahun tu, tak ada lagi langsung. Itu cerita lah, bukan sebab tu nak cerita anak-anak. Jadi kita kena beritahu anak-anak, wali-wali kita, bahawa pembahagian faraid yang complicated ini, lagi complicated apabila nak dibahagikan kepada harta-harta yang kecil-kecil dan harta yang besar. Kena adalah toleransi dan kena adalah sifat apa muafakat itu. Satu lagi pembahagian itu dia macam muafakat, dia juzuk muafakat, tetapi efek dia adalah anak perempuan akan dapat lebih daripada hak dia, anak lelaki akan dapat kurang daripada hak dia, yang kita panggil mufasamah, maksud bagi sama rata. Ini banyak saya jumpa dalam kes pusaka, bila meninggal suami atau isteri, dia akan jumpa, dia minta panduan lah, sebab kadang-kadang nak tanya pejabat tanah tu, pergi ke pejabat tanah tu beratulah banyak, nunggu giliran ni. Mahkamah pun sama juga, nak jumpa peguam, buat tuntutan epidemik, kita bayar lagi, buka file lah, kita tak bayar. Kita tanya lah, aku tak kita bagi dah panduan. Kata dia nak bahagi ni kesian anak perempuan seorang, anak lelaki 4. Jadi nampak sangat anak lelaki dapat banyak, anak perempuan lebih sikit je, dia seorang apa tu. Kesianlah kakak tu. Boleh tak? Akak cadangkan, cakap saya akak. Cadangkan, cakap dengan adik-adik dia bahagi sama rata. Kita pun mengkosak. Kata boleh bagi sama rata. Pertama kena faham, berapa kakak dia dapat, berapa anak adik dia dapat, adik-adik dia yang lain dapat. Fahamkan dulu berapa dapat. Kalau nak bagi sama rata dan minta izin daripada anak-anak ni, jangan kita paksa. Saya kakak dapat sikit, hak orang kamu ni saya bagilah. Tak boleh gitu. Sebab hak setiap orang ni dia ada hak satu dia. Jadi hak yang adik-adik yang lelaki ini kena diberitahu, kita bagi sama rata. Kena dapat izinan dia. Melainkan yang umur ataupun orang itu OKU. OKU bawa umur kalau di Malaysia 18 tahun dalam hukum faraid dan dalam syarak balik. Kalau belum balik, kalau di Malaysia belum 18 tahun dia ada caveat, yang ada perintah tahanan. Tahanan pula perintah halal. Kan caveat. Kalau tanah tak boleh dibahagikan melainkan dengan seperti mana yang disepakati di dalam mahkamah syariah. Biasanya mengikut faraid. Faraid bagi mahkamah syariah keluar faraid. Contohnya ada yang belum balik dapat 7. Yang belum balik anak lelaki dapat belum sampai 18 tahun dapat 14/48 seorang. Belum sampai umur 18. Jadi pembagian tanah pusaka itu dia akan caveat 14/48 ni tak boleh disentuh sehingga lepas umur 18 melainkan dengan perintah mahkamah. Untuk boleh bertugas kalau saja silap eh. Saja silap. Jadi begitu. Jadi pembahagian boleh sama rata tetapi dengan rata. Jadi saya sebut tadi musalahah satu, muqasamah satu dia sama rata. Yang mana kita boleh berbahagi dengan perancangan ahli keluarga sendiri. Tuan-tuan, kalau ada ruang itu untuk dibuat sebelum kita mati, kita boleh mencadangkan pada Allah. Ada anak kan, anak-anak dah besar, panggil. Kalau bapak mati, boleh kira juga. Cakap bapak mati punya anak mati dulu. Kan? Tapi maksudnya mesyuarat siapa itu kena buat dalam keluarga. Panggil. Ayah mencadangkan kalau ayah kemudian nanti buat, kalau orang banyak butuh harta, dia kena buang lah. Harta yang biasa-biasa macam saya ni
pagi bagi tahu. Ya, kalau ikut pembagian faraid macam ini. Tetapi kalau suka nak ikut, bukan sukalah untuk ikut faraid, cara full fix memang susah. Sebab harta ni macam-macam. Jadi boleh tak kalau adik keluarga nanti toleransi kalau lupa nantiannya. Toleransi dari sudut boleh berbincang. Mengambil hak ini siapa punya, ini siapa punya. Ya? Maksudnya seolah-olah telah dibuat satu ikatan persetujuan lah. Dekat awal. Kita tak boleh nafikan faraid 100%, tapi untuk laksanakan fix tu mustahil. Ya? Terutama yang saya sebutkan tadi lah tanah. Ya? Sebab tanah tidak sama. Dia punya nilai setiap satu. Ada apa nak tanya? Dan dia betul ke tak faham aku cinta pun dia berani lebih kurang okay. Saya buat konklusi ni sebab ada kejian tadi pencin terbitan ni pencin ni sebenarnya dia tak terikut faraid, dia ada akta pencin kan, tak pencin atas nama ni kalau suami. Ha, dia automatik kan? Pencin ni dia akta. Sedangkan yang saya tahu pencin atau pencin terbitan tidak difaraidkan. Dia bagi pada yang dia bagi pada nama tu kan? Pada beneficial yang ada nama. Tapi kalau pencin kita hidup, kita dapat pencin kita simpan, bila kita mati, itu faraid. Tapi pencin betul yang banyak bagi salur terus pada bila kita mati dapat pada nama yang baru itu bukan faraid. Itu di bawah tak pencin. Begitu juga pencin terbitan. Kecuali dalam kes ekstrasia hakim meninggal itu tersari atas. Ekstrasia bila nak bahagikan faraid ataupun bukan faraid, yang itu ada waris dia fight balik di mahkamah, dia nak dapatkan juga ekstrasia itu adalah faraid bukannya pembahagian kemudian, sebab ekstrasia itu dapat setelah Tun Salih Abbas meninggal. Sebenarnya memecatkan Tun Salih Abbas ketika PM yang keempat isu apa tak tahu kan, kena pecat lepas pemecatan Tun Salih Abbas tak dapat ekstrasia ini. Berjalan, kemudian Tun Salih Abbas meninggal. Dapat ekspresi yang baru, Tun Salih Abbas. Ingat? Tak ingat. Tapi, di situ waris lain, sebab juta-juta juga, banyak. Waris tepat, ada waris yang tak iktiraf dia sebagai duit, macam duit pencing, tetapi tidaklah dikira sebagai faraid. Sebab situ, kepandaian kita panggil pembuang lah, pembuang dan juga yang arif lah yang berbisnis. Soalan dia tidak buat. Di situ saya isteri yang minta suami kita kan? Suami pula minta isteri minta berapa ni? Tukar. Jadi 1/4. Jadi dah sadir lah? Tak sadir? Saya dah padam ni sebab tanya. Tak salin. Okey, saya buat merah eh. Kalau contohnya suami, dia tak boleh duduk serentak meninggal, dia tak jadi gitu. Siapa pula yang jadi waris ah? Ini kalau kira lain, isteri meninggal, tinggal suami eh. Suami dapat 1/4. Anak lelaki anak perempuan dapat 3/4 lelaki. Ada gitu. Ifadah ini complicated sebab tu ramai pelajar saya bila buat kiraan fit. Datang guna malah. Dia ingat boleh baca malah tu. Boleh baca malah tu. Lah boleh baca ke. Terus saya dia panggil pihak pengusaha. Kenapa ramai fit ustaz? Dia jawab apa? Budak bodoh dia cakap dulu. Campur dengan mulut. Budak bodoh tak datang ke kelas. Datang lewat. Dia macam belajar-belajar metik lah. Orang anak habis ngajar pun datang kan. Mana nak ingat? Okay. 1/4, 3/4 dia jelas. Lepas tu kira balik. 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, 6. 6 darab 4, 24. Macam tu je. 6 darab 1, 6. 6 darab 4, 24. 6 darab 1, 6.
Ha, macam tu. Dia nampak? 6, 18, 18 bagi 6, 3 eh? Akan 3, 18. Jadi anak lelaki 3, 4, 3, 12. Anak perempuan mana tadi? 4 kan 3, 12. 2 kan 3, 6. Ha, 6. Setiap seorang akan dapat 6 per 6 per, ni per 24 eh? Setiap seorang dia dapat 3 per 24. Boleh nampak? 6. Okey, macam tu. Jadi kalau dalam keistimewaan suami akan dapat 6.24. Lebih tinggi ni akan 6.24. Sisi ni kira ya. Tak boleh 6.24 dia 1.2. 1.4 ni. Ya. Dah betul ya? Ha, 6.24. Saya ingat 12 tadi betul ke? 6.24. Betul ya? Kalau tengok suami dia dapat banyak lah. Dapat banyak daripada isteri dapat. Kira. Jadi anak rezeki lah. Kalau falsafah faraid yang tuan-tuan dan saya terangkan seperti ini, kenapa suami dapat banyak? Sebab suami ini dia menanggung, dia menanggung ni. Dia bukan bebas. Isteri suami akan menanggung anak lelaki yang tak lepas, anak perempuan yang tak lepas, dia dalam tanggungan dia lagi. Tapi realitinya hari ini, perempuan pun sebenarnya menanggung untuk suami meninggal kan? Dia bukannya ada orang lain. Kalau nak kira di negara Arab, bila suami meninggal, isteri ini akan dapat, dia dapat harta dia banyak, dapat 6.48 isteri kan yang tinggal. Dan siapa yang menanggung anak-anak dia yang tak lepas? Bapak-bapak saudara ni. Ataupun kalau ada anak lelaki yang dah dewasa dia, dia dapat banyak. Dia yang bertanggungjawab pada adik-adik dia. Ha, begitu. Sebab tu anak lelaki ni berat. Dia punya ni. Bila dia dah balik, dia menjadi wali kepada adik-adik perempuan dia kan. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia wali kepada mak dia. Maksudnya wali itu bukan sekadar wali nak nikah saja. Wali yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan orang-orang yang belum lepas ni, anak perempuan, adik perempuan, mak dia, dia kena bayar, kena bertanggungjawab. Anak lelaki bukan dia dapat saja ni. Kena faham, harta tu bila kita dapat daripada ahli waris, daripada si mati, kita bukan dapat harta saja, bersamanya ada tanggungjawab. Datang tanggungjawab, ada soalan ditanya di kubur ni. Ya, ada soalan ke? Boleh dapat eh? Saya terbit lah. Saya ingat kalau tak ada soalan, kalau ada soalan saya tanya bakal saya kata. Sebenarnya cerita faraid ni 2-3 kali pertemuan kita boleh tamat lah. Untuk kau dapat ijazah faraid lah. Saya akan pergi kepada tajuk ibadah wakaf eh. So ibadah wakaf ni dia mutasik. Tapi nak tanya tentang faraid di dulu masa boleh lah. Ya, kita ini dapat faham sedikit dan tahu bagaimana untuk membahagikan hati kita. Jadi tidak mudah. Maksud saya sebenarnya, walaupun saya belajar faraid dan saya mengajar faraid, realitinya dalam keluarga saya sendiri, abang saya meninggal dah lebih setahun, tak settle lagi. Bukan sebab ialah kakak ipar dengan anak dan dia. Tapi perancangan dari sudut pembahagian ni dia lambat. Manusia ni sifat dia begitu. Dia nak perfect sangat, dia jadi lambat. Haji tak buat lagi, nak tunggu orang yang paling hebat buat haji. Kita ada badan haji, kira dia tak nak, nak orang ni juga buat haji. Jadi itu dia complicated, dia lambat, dia delay. Sepatutnya tak begitu. Sepatutnya bila selesai, hutang selesai dulu. Mana yang boleh? Ya, pembahagian tu bersangka, mana yang boleh cepat? Cepatkan. Ya. Dia tidak mudah sebenarnya. Terutama kalau keluarga kita sendiri. Tapi kalau kita masih ada harta, kita boleh bahagikan dengan cara, ataupun kita boleh memanfaatkan dengan adik-beradik, dengan anak-anak pun tahu adik-beradik. Kepada anak-anak sebab kita masih ada, lagi mudah sebenarnya berbanding permanfaatan datang bila kita dah mati. Tinggal anak-anak saja.
Nama anak-anak yang tinggal tu bukan mak sama. Itu mak yang tinggal pun banyak. Bukan isteri, dia jadi isteri. Ya? Isteri dia jadi tiga. Haa, dia baru apa. Ya? Jadi setakat ini apa saya maksikan tuan-tuan perempuan, selamat raya, maaf saya batin. Tak ada rumah buka, tak ajak saya. Ya? Kalau boleh. Ha? Ada ini. Ya, insyaAllah. Ada orang nikah lagi. الصالحات وتواصوا بالحق.